Pasti Minial bertanya-tanya dong, lalu apa sih hubungannya dengan terorisme? Ternyata salah satu agregator dalam pencucian uang adalah organisasi terorisme. Financial Intelligence Unit atau FIU menjelaskan bahwa spekulasi tentang pendanaan dana bagi beberapa kelompok kejahatan dapat berawal dari tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut menandai bahwa terdapat arus transaksi keuangan ilegal yang berguna untuk mendanai kelompok terorisme. Apakah ada ciri-ciri umum mengenai pendanaan dan transfer dana tersebut? Di antaranya, kelompok tersebut lebih banyak menggunakan sistem pembayaran elektronik untuk memindahkan uang ke beberapa negara sekaligus. Yang kedua, kelompok tercurigai terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal. Dan untuk lebih jelasnya, kita simak bincang-bincang Titis dengan narasumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Beliau adalah Bapak Dr. Dian Ediana Rai. Silakan, Titis. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa terorisme adalah kejahatan yang luar biasa terhadap negara, terhadap bangsa, dan juga terhadap kemanusiaan. Dan kita semuanya tahu bahwa hampir semua negara di dunia menghadapi ancaman kesehatan terorisme ini. Ancaman terorisme bukan hanya terjadi di negara-negara yang sedang dilanda konflik, tapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, di Uni Eropa juga sedang menghadapi ancaman yang sama. Karena terorisme adalah kejahatan yang luar biasa, maka juga harus dihadapi, dilawan, diperangi juga dengan cara-cara yang juga luar biasa. Sama ini fokus perhatian kita lebih banyak pada pendekatan hard power dengan lebih Mengedepankan penggunaan tindakan pencegahan sebelum aksi teror dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas, keras, dan tanpa kompromi dengan memburu dan membongkar jaringan teroris sampai ke akar-akarnya. Pendekatan power jelas sangat diperlukan, tapi itu belum cukup. Sudah saatnya kita juga menyeimbangkan dengan pendekatan soft power dan saya minta pendekatan soft power yang kita lakukan bukan hanya dengan memperkuat program deradikasi, deradikalisasi kepada mantan napi teroris, tetapi juga membersihkan lembaga-lembaga mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, dan ruang-ruang publik, mimbar-mimbar umum dari ajaran-ajaran ideologi terorisme. Jumpa lagi di Cyberworld, Be Smart and Critical Thinking bersama saya Titis Wadiani. Nah saat ini saya sudah bersama Bapak Ridwan Habib, beliau adalah pengamat terorisme yang akan membahas lebih dalam mengenai pendanaan terorisme atau terorisme financing. Selamat siang Bapak. Selamat siang. E, gimana tadi perjalanan ke sini? Lancar atau? Uh, Macet? baik-baik, ya biasa. Sehat ya Pak ya? Baik, sehat. Baik Pak, kita akan membahas lebih mendalam mengenai terorisme financing Pak, atau pendanaan ya. terorisme. Kalau boleh dijelaskan mungkin, apa itu terorisme uh, financing atau pendanaan terorisme menurut Bapak? Yang paling utama sebenarnya, problem pendanaan terorisme hari ini adalah koordinasi lintas instansi ya. Mm -hmm. Karena uh, teroris itu dalam terminologi yang paling sederhana di Indonesia, mm -hmm. Mereka tidak akan berhenti melakukan aksinya Karena itu walaupun sudah ditangkap Mungkin hampir 100 lebih ya hmm. Ada sekitar Untuk tahun 2021 saja sudah hampir 600-an yang ditangkap Sejak awal tahun sampai uh, Juni Dan mereka tetap Melakukan aksinya Dan ketika melakukan aksinya itu mereka tentu membutuhkan dana Betul. Untuk bergerak untuk transportasi untuk membuat rumah aman atau safe house hmm. untuk mencari senjata untuk mendanai keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan dalam operasi-operasi teror itu juga membutuhkan dana. Jadi pendanaan terorisme di Indonesia ini problem utamanya sekarang adalah koordinasi lintas instansi supaya kemudian dana itu bisa di stop. Kalau mereka tidak lagi mendapatkan pasokan dana dari sumber-sumber lain, dari sumber-sumber ada yang di sekitar mereka, maka otomatis sedikit demi sedikit kekuatannya pasti melemah. Jadi kontra terorisme di Indonesia sangat apa, simultan dengan upaya pemberantasan pendanaan terorisme itu itu satu satu hal yang tidak bisa dipisahkan baik lalu biasanya siapa sih pak yang melaksanakan pendanaan atau e, kepada siapa pendanaan terorisme ini disalurkan apakah mungkin kelompok atau orang tertentu atau bahkan mungkin sebuah negara pak ya kalau di Indonesia ini kan dua kelompok teroris besar ya hmm. mbak Tiris. ya yang pertama adalah kelompok teroris JI atau Neo JI jamaah, jamaah Islamnya dan yang kedua adalah jamaah Daulah yang berafiliasi ke ISIS jadi kelompok pro ISIS. Right. Nah dari dua kelompok ini mereka punya sistem pendanaan yang berbeda. Okay. Kalau yang JI itu mereka menggunakan penggalangan berupa dana infak dan sedekah. Jadi mereka eh, apa turun ke masjid-masjid, bikin proposal, mengirimkan permohonan dana ke pengusaha-pengusaha, tokoh-tokoh umat dengan alasan untuk membantu janda-janda, anak yatim, bahkan yang sudah terbongkar beberapa bulan lalu kan mereka memasang kotak-kotak amal, kotak-kotak infak ini hampir sekitar ya, ya 6 ribuan kotak di Lampung nah. ya itu itu untuk pendanaan terorisme dan sudah dibukukan juga oleh oleh Polri ya dana-dana itu ini yang Ji Neo Ji nah sedangkan yang JAD mereka itu ada tiga caranya yang pertama sama seperti NeoJI dengan lembaga cover berupa yayasan-yayasan atau lembaga amal salah satunya yang sudah terbongkar namanya Azam dakwah Center itu pusatnya di Solo di ADC Azam dakwah Center itu seolah-olah ini lembaga amal, amal ini tapi uangnya itu untuk beli senjata beli amunisi untuk perjalanan ke Filipina Selatan. Jadi ini ini lembaga cover nih. Padahal tampilannya adalah lembaga apa? Kemanusiaan ya, lembaga zakat itu. Baik, berarti memang e, bahkan sebagian besar itu mengatasnamakan agama, mengatasnamakan e, misi kemanusiaan untuk mendapatkan dana itu ya, Pak ya. itu itu tadi yang pertama tentang dengan itu. Yang kedua, CAD itu menggunakan pendanaan dari luar negeri. Oh. Okay. Jadi ada pengiriman-pengiriman dari jejaring mereka di luar negeri bisa dengan dua cara. Pertama ditransfer langsung dalam bentuk uang tunai ke beberapa kontak person mereka. Bisa juga dengan teknik lama yakni hawala, dititipkan ke orang, dititipkan ke TKI, nanti TKI-nya masuk ke Indonesia, uangnya dikasihkan ke jaringan yang ada di sini. Nah, yang ketiga untuk JAD Proisi sini, mereka juga menghalalkan yang disebut dengan fa'i atau perampokan. Jadi mereka mencari dana dengan cara mencuri, merampok hijacking komputer, hijacking kartu kredit itu bagian dari upaya mereka mencari dana. Nah, jadi kalau saya simpulkan tadi yang JI itu konvensional dengan kotak infak, proposal-proposal itu. Sementara yang JAD ini ada tiga model, pendanaan luar negeri, konvensional dengan lembaga cover zakat, yang ketiga dengan cara kriminal, FAI, melakukan perampokan, melakukan pencurian, melakukan kejahatan kriminalitas dengan asumsi bahwa uang itu adalah uang halal buat mereka, gitu. Baik. Lalu apakah selama ini sudah ada study case, mungkin Pak atau contoh kasus yang sudah terjadi di Indonesia, Pak? Ya, itu semua yang saya jelaskan di awal tadi adalah semuanya contoh kasus termasuk komprin. yang dibawa oleh uh, uh, tenaga betul. BNI, Bapak. Jadi tenaga kerja wanita di Indonesia itu ada dua kasus ya. Yang pertama itu Dian Yulianovi. Yang, ke, yang kedua namanya Ita Sari. Oh, yang Dian Julianovi ini dia dari e, Taiwan Kemudian yang Ita itu dari Singapura Jadi masuk ke Indonesia membawa uang itu Disiapkan oh, untuk e, rencana peledakan Waktu itu 2016 peledakan Istana Presiden Bom Panci Tetapi Alhamdulillah oleh Densus 88 berhasil digagalkan Jadi model-model pendanaan secara apa Penitipan seperti itu hmm. sudah jalan, sudah jalan dan sedang terus-menerus untuk diupayakan dicegah. Baik, berarti bermacam-macam cara, hmm. tapi ada dua, dua jalan cara dari Ji dan JAD tadi ya Pak ya. mungkin pembahasan kita makin menarik pak, tapi kita harus lihat sejenak. Ya. Baik, kita harus lihat sejenak, tetap di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.